Halo, halo sahabat semuanya. Kemarin saya dikasih oleh-oleh dari teman di Mamuju. Mamuju itu Sulawesi Barat ini. Di Mamuju, Sulawesi Barat, khasnya di sana itu ikan penca, ikan halus-halus. Ini ikan tadinya kering, tapi saya cuci berapa kali supaya tidak asin, karena ikan ini golongan asin kalau tidak dicuci. Ya, jadi kering. Sekarang sudah basah, saya sudah cuci 6-7 kali, bilas, kasih kering, baru saya siapkan terigu. Terigunya yang saya pakai tadi kurang lebih 300 gram, airnya 400 mili. Terus saya taruh bawang putih 10 biji, digeprek, dicincang halus-halus dengan garam sesuai selera. Terus ada ini hijau-hijau ini daun cemangi dan daun sop, ya. Oke, jadi kalau bikin ini perkedel ikan penca, jangan terlalu kental, airnya harus agak encer supaya dia bisa jadi kriuk ini, ya. Gini, kurang lebih seperti ini. Ya, sebagaimana kita biasa buat pisang goreng, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ini kita menggoreng. Kalau menggoreng ini harus dalam wadah minyak yang panas supaya dia bisa kriuk, ya. Nih kita lihat cara gorengnya. Nah, itu. Nah. Ini minyaknya sudah panas. Coba ini kita taruh lagi satu. Ya. Kalau goreng harus minyak yang panas, jangan minyak yang tidak panas, ya. Cukup 4 saja sendok ini, 4 biji, supaya dia tidak melengket-melengket. Nah, ini tadi saya ada sudah menggoreng terlebih dahulu, tadi sudah goreng baru saya ingat, tidak berbagi ke teman-teman. Ini hasilnya seperti ini, dia kriuk, ya. Ini seperti rempeyek kriuknya, ya. Coba dengar bunyinya, sangat kriuk seperti kita makan rempeyek, ya. Ya. Oke, kalau begitu, sahabat-sahabat